dari berangkat dari KKN 2008 itu ada 6 mahasiswa dari Jakarta, dari Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, dan true story, benar-benar kisah nyata. Iya, ini oh, bukan mitologi, bukan dongeng, itu bukan ya? Cerita Desa Melati berangkat dari KKN 2008 itu ada 6 mahasiswa dari Jakarta, dari Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, dalam studi kasusnya, dua remaja ini ada ikatan asmara, sehingga dalam menjelajah itu tidak di situs, keluar situs. Oh, dia keluar dari luar daerah. Ya, agak di utaranya. Nah, di situ ketemu dengan seorang, diajak mampir rumahnya. Sampai di rumahnya diberi suguhan, Pak, dijamu makanan, disuruh ini. Dan ceritalah, ini desa apa? Si mahasiswa itu tanya begitu, dijawablah ini desa Penari. Nah, karena sudah sore, dia pamit pulang. Dan pulang itu diberi bingkisan, Pak. Nah, bingkisan ini bagus, kemasannya pakai kertas, pulang, gitu kan. Dimasukkan di tas, dibawalah pulang. Langsung ke wisata, ke Rombang itu, di bawah yang bendera itu ada gunjaran. Teman-temannya sudah di situ. Jadi entahlah mahasiswa bahwa dia dari atas dan ada desa, namanya Desa Pernah. Lo protes temannya, nggak mungkin nggak ada desa gitu. Ini saya diberi oleh-oleh, ayo dibuka. Nah, itu apa temannya, Pak, begitu dibuka ini ternyata bukan lagi bungkus koran kertas, tapi daun talas. Setelah dibuka intinya kepala kamu baru dipotong. Si laki-lakinya, si mahasiswa ini langsung pingsan dalam beberapa hari kemudian meninggal. Kemudian ceweknya menyusul di satu bulan lagi meninggal juga. Itu cerita yang sesungguhnya dari versi kepala desa Bayu dan KKN-nya tahun berapa sebenarnya. Posisinya ini kita buatkan, Pak, saya tunjukkan detiknya. Ini sumur asli, Pak. Sama tidak kayak di film. Desa wisata. Tapi ke desa penari siang-siang. Malam nggak apa-apa. Ya, siang-siang. Kita kawal loh. Ya, nanti anak tertinggal, saya takut.